Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Nah, Marilyn Monroe ini lahir tahun 1926 di tanggal 1 Juni. Dia ini Universe. Kali ini aku mau merangkum 3 wanita tercantik sepanjang sejarah. Nah, di posisi ketiga ada yang namanya Grace Kelly. Dia lahir pada tanggal 12 November tahun 1929. Dia menjadi bintang sejak umur yang sangat muda, yaitu pada 22 tahun. Dan terkenal membintangi film Alfred Hitchcock dan memenangi Oscar dan sering disebut The Ice Queen. Nah, di posisi kedua, siapa yang gak kenal ini? Namanya Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Nah, Marilyn Monroe ini lahir tahun 1926 di tanggal 1 Juni. Dia ini terkenal bahkan oleh kecantikannya dan juga tubuhnya itu sebagai seks simbol, bahkan seperti itu julukannya, dan membintangi banyak film sukses. Film Marilyn Monroe juga sebagai nominasi-nominasi terbaik di bidangnya, dan juga dianggap sebagai pop culture icon. Nah, di posisi pertama ada yang namanya Audrey Hepburn. Audrey Hepburn ini sendiri lahir pada tahun 1929 di Belgia di bulan Mei. Dia itu memiliki film yang sangat sukses seperti contohnya Sabrina tahun 1954, dan dia merupakan salah satu ikon di masanya.